Kalau gitu kita baca yang Deuteronomi pasal 8. We're going straight from Deuteronomy chapter 8. Ayat 7 sampai dengan 18. Verses 7 until 16. Atau so, sampai 19 saya akan baca dari 7 sampai dengan 10 lalu saudara Ignazio lanjutkan 11 sampai 19 saya baca ya. Deuteronomy chapter 8 starting from the first 7. Sebab Tuhan alamu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimana, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun suatu negeri yang batunya mengandung besi dan gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan alamu karena negeri yang baik yang diberikan kepadamu itu. Verse 11, take care lest you forget the Lord your God by not keeping his commandments and his rules and his statutes, which I command you today. Lest when you have eaten and are full and have built good houses and live in them, and when your herds and flocks multiply and your silver and gold is multiplied and all that you have is multiplied, then your heart be lifted up and you forget the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery, who led you through the great and terrifying wilderness with its fiery serpents and scorpions and thirsty ground where there was no water. Who brought you water out of the flinty rock? Who fed you in the wilderness with manna that your fathers did not know, that he might humble you and test you to do you good in the end? Beware lest you say in your heart, My power and the might of my hand have gotten me this wealth. You shall remember the Lord your God, for it is he who gives you power to get wealth, that he may confirm his covenant that he swore to your fathers, as it is this day. And if you forget the Lord your God and go after other gods and serve them and worship them, I solemnly warn you today that you shall surely perish. Let us pray. Father, bless our meditation today. That we may be moved by your by your Holy Spirit. <coughs> covenant yang lebih dalam dengan Tuhan. That brings us into a deeper covenant with you. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In Jesus name we pray. Amin. Amin. Sekali lagi saya ini ayat yang kita baca kita mau kaitkan dengan Ernte Tedang Fest tapi dari dirinya sendiri maksudnya dari perikop ini tentu ada banyak yang kita bisa gali. So of course uh, in this perikop of course there is lots more to be dug up other than thanksgiving but we are taking this verse to talk about thanksgiving. Eh sudah kita tahu ini apa setting-nya, apa ceritanya, ya background-nya dari orang Israel yang dari wilderness itu menuju ke promised land. We know that the background or the setting is of the Israelites who were from the wilderness that goes to the promised land. Promised land, tentu sangat kontras dengan wilderness. Of course, the promised land is very much in contrast with the kita, wilderness. Kita baca di dalam gambaran promised land ya sangat berkelimpahan ada water supply dan bukan cuma water tapi juga. berbagai macam kelimpahan yang digambarkan di sana. Orang bisa bercocok tanam, ada buah, ada minyak saitun, ada madu, dan seterusnya. People are able to harvest there, there is oil, there is olive, and there are lots more things there. Lalu orang bisa makan roti, dan itu makannya nggak usah berhemat, not in scarcity, berarti ini betul-betul berkelimpahan ya, bukan cuma cukup people are able to find bread, food, and that is not in scarcity as well. Dan ini tentu saja kontras dengan gambaran wilderness yang menggambarkan kekeringan. And of course, this is very much in contrast with the wilderness that represents or depicts dryness or drought. Di dalam keadaan seperti ini, apa yang di expect di dalam kehidupan umat Tuhan? So in this kind of situation, what is expected of God? Ya harusnya orang Israel, umat Allah ini memberkati Tuhan, bless the Lord, their God ya, karena the promised land yang diberikan Tuhan kepada mereka that God's people should worship and re revere God as it is given by God tapi ternyata nggak selalu terjadi seperti itu ya but that doesn't always happen necessarily um, ada possibility orang itu melupakan Tuhan di sini. There is a possibility where the people actually forget about God. Dan kapan mereka melupakan Tuhan justru waktu di dalam keadaan yang secure and tranquil, peaceful. And when do these people forget about God? Is actually when the situation is tranquil and uh, pure. Um, Normal biasa, biasanya sih ini usually kalau orang di dalam keadaan susah ya yeah, dan ya yeah, dia religius dia akan berseru kepada Tuhan. Yeah. And normally what happens is that when you are in suffering, when you are suffering, you shout out to God and you find God. Uh, kita agak susah melupakan Tuhan di dalam saat-saat yang susah ini. Gitu. And we are able, but it it's hard for us, is difficult for us to forget about God when we are suffering. Tetapi uh, forgetfulness itu bisa justru muncul waktu kita di dalam keadaan ya, yeah. promised land, masuk ke promised land. Deh. But, and this forgetfulness can actually appear when we are, let's say, in a promised land. Um, bagaimana saya um, nature daripada forgetfulness ini? And what is exactly this nature of forgetfulness? Yaitu, sudah so bisa membaca di dalam ayat ke-19, Yaitu, dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. And what is this forgetfulness? You can find it in verse 19, that is, if you forget the Lord your God and go after gods and other gods and worship them and, worship, and serve them and worship them. Uh, bukan, a 11 kan ya? I see. So, 11. it is from verse 11, that, that is, by not keeping His commandments and His rules and His statutes. Um, Saudara kekristenan itu ini ya, saya seperti kita tahu ada ada ritual-ritual um, um, yang yang membawa kita kepada peringatan itu, commemoration, memory. So in Christianity you have lots of rituals that bring you to commemoration. Uh, misalnya, saya perjamuan kudus itu ya itu kan commemoration itu let's say holy communion that is also a form of holy communion a whole uh, commemoration atau waktu kita merayakan uh, 500 tahun reformasi ya uh, itu commemoration reformation or the commem commemoration of ref reformation which we celebrate the 500 year anniversary ya yeah, ini bisa jalan terus by the way ini tahun 2022 ya saya so, kalau ditarik 500 tahun ke belakang itu uh, Luther Bible itu persis 500 tahun lalu itu. Um, persis lima ratus tahun lalu, ini tahun 2002, ribu Lima ratus tahun lalu itu Luther Bible. So, um, exactly five hundred years ago, is the commemoration Trans of the yeah, translation of Luther Bible. Tra tra translation of the Luther Bible. Ya, yeah, um, bukan cuma Luther Bible, tapi juga Erastus, yes, 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 it, um, uh, sorry, uh, Erasmus, ya. ya, itu, sorry, bukan Erasmus, ya, Erasmus and not only Erasmus. The, and not only the Luther Bible but also commemoration of Erasmus. Yeah. Erasmus juga mengeluarkan nih bahasa Masoretic text dan sebagainya. So, um yeah, ini tahun yang ada commemoration tentang Alkitab lah di dalam 500 tahun lalu ini. So this year has a lot lot lots of things to do with commemoration. Tapi commemoration seperti ini enggak tentu menjadi living memory yang uh, um becomes a certain guiding principle in our lives gitu. Enggak tentu sih. But it doesn't necessarily become a living memory that becomes the guidance or principle in our lives. bisa saja ini menjadi memori yang beku gitu ya, memori yang ya kita ingat sih ingat tahu jalan ceritanya, tapi gen menjadi narasi di dalam kehidupan kita di sini dan sekarang. I mean it can also be a frozen memory where it stays in our heads, but it doesn't like influence us in any way. Maksudnya saya cerita Exodus ya, karena Israel gak mungkin gak tahu lah ya cerita Exodus masa Israel bisa lupa gitu. Or like the story of Exodus, it doesn't, it's almost impossible that the Israelites did not know of that story. Tetapi apakah mereka menghidupi cerita ini, narasi ini, again, sebagai guiding principle in their very present lives? Itu adalah pertanyaannya, gitu. But the question is, are they, are they commemorating this story as a guiding principle in their lives? Perjamuan kudus, misalnya, tentang apa sih, Zue? Tentang tentang apa? So what is the Holy Communion about? Ya, Communion, Holy Communion itu adalah tentang apa yang dilakukan Allah di dalam Kristus bagi kita, gitu kan ya? It is what God has done in Christ for us. Sekali lagi ya, saya, apa yang diberikan yang dilakukan Allah kepada atau bagi kita. So again, what is what God gives us in Christ for us? Tapi mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari kita nggak menjalani narasi ini. Kita mungkin lebih tertarik dengan apa yang kita perform, yang kita achieve, bahkan mungkin apa yang kita kerjakan bagi Allah dan bukan apa yang Allah kerjakan bagi kita. But in our lives, we may be centered, so centered not on not on what God has given to us, but what we can achieve how we can perform for and for God. Sudah melihat di sini ya, kekristenan itu bisa betul-betul jadi skizofrenik loh, saya benar-benar skizofrenik. You can see that Christianity can become schizophrenic yeah, just by this case. Tentu nggak harusnya seperti ini gitu. It doesn't need to be like that. Tapi ini sad deh, saya kalau terjadi seperti ini. But it's quite sad if it happens like and that. Dan siapa saya yang yang menguburkan memori itu akhirnya bukan lagi like menjadi living memory, tapi menjadi uh, cold. Dead memory yang akhirnya Gak bisa dihidupi lagi gitu. And who buries these living memories so that they may become cold and frigid and that they may not be embodied anymore by us? Orang seringkali menyatakan ya itu kan waktu, gitu. waktu nih sudah terlalu lama sih soalnya sudah 500 tahun, jadi orang lupa gitu. Oh bukan, saya bukan waktu. People may say that it's a factor of time that it's already too far away. No, that's not certainly not the case. Yang menguburkan itu adalah manusia, saudara dan saya. But what buries those memories are you and I. Kita yang mematikan living memory itu sampai akhirnya itu jadi betul-betul cold ya memorinya. We are the ones killing those living memories that they, can, they now become cold. Sekali lagi ya, ingatan nostalgiknya bisa aja masih ada gitu. Of course you can have the nostalgia in the back of your head. Kalau disuruh menjelaskan ya lumayan precise lah explanationnya gitu ya. And if you told to describe the situation, you can't describe it in very much in detail. But again, gak menjadi governing principle di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bergereja, di dalam kehidupan jemaat, dan di dalam kehidupan keluarga, di dalam karir, dan sebagainya. nggak jadi governing principle, but it doesn't become a governing principle in our church life, in our family life, in our work, or in our studies. Asalnya uh, so kita tahu bahwa um, the promised land itu a good land, ya, ini waktu, sudah so bisa bayangkan waktu mereka berjalan di wilderness, itu kan menjadi sumber penghiburan, ya, mereka tahu bahwa suatu saat akan sampai ke promised land gitu kan. Of course, the promised land becomes a comfort because when they were walking in the wilderness, the hope that they might receive or might get into the promised land keeps them walking. Tetapi waktu mereka sendiri mulai masuk ke sana, so ya, entering into the promised land, ini celakanya adalah ini, bukan lagi jadi penghiburan, sekarang malah jadi jadi sumber pencobaan sekarang. But when they are inside the promised land, it doesn't become a comfort anymore, it becomes a test. Tentu kita harus apa, fair mengatakan bahwa the promised land in itself itu bukan evil ya, ini, ini janjinya Tuhan bagaimana evil gitu. Ini, ini good in itself kok. Of course the promised land is not evil, it is good in itself. Tapi perhatikan ya, itu berkat Tuhan comes with it, itu juga bisa jadi further temptation. But God's blessing can also um, become a temptation. Um, apa temptation ya? but and what is the temptation? Ya yeah, ini manusia mulai berpikir ini bukan janji Tuhan, ini bukan diberikan Tuhan, ini adalah my achievement. That people might think that this is not coming from God. This is not a gift from God, in, but this is human's achievement. Ini adalah hasil kerja keras saya. This is what I worked hard for. Saya dulu susah. I was uh, I was in poverty. Saya dulu hidupnya nggak enak. I did not have a happy Tapi saya pantang menyerah, saya berjuang sampai akhirnya saya berhasil. But I never gave up and it allowed me to achieve what I am able to achieve today. kalau kita merenungkan ini secara psikologis, psikologis sebetulnya lumayan bisa dijelaskan sih kenapa bisa seperti ini ya. Ini ada penjelasan psikologis yang sangat-sangat-sangat logis. we meditated in a psychological way. There is actually a logical reason as to why we behave like this. So, biasanya kalau kita punya pengalaman susah ya, apalagi yang susah banget gitu ya, kita itu susah lupa gitu. It is difficult for us to forget about um, hard or hard hardships. Ya, waktu kita sangat dibawa, ya apalagi kalau dihina-hina dan sebagainya. Waduh, saya itu tuh membekas ya, saya ingetan itu. Itu tuh nggak gampang lupa loh saya. When we are in at rock bottom, when we are um, ridiculed. It is not easy for us to forget about those kinds of experiences. Sudara, kalau di sini sampai drita versus saya percaya itu susah lupa saya. Tapi janganlah ya, jangan sampai ini, sampai jam sampai ketiga gitu nggak perlu lah. If you are experiencing drita versus then well, I hope you are not experiencing, but it might be hard for you to forget about that. Nah, di dalam keadaan seperti itu saya, waktu manusia itu berhasil keluar dari sana ya, saudara dan saya di dalam keadaan seperti itu kita keluar. Ya. Kemudian kita di dalam keadaan promised land, And the thing is, when you are able to go outside of that rock bottom place, and you will find that as an achievement. Ya, yeah, kita akan pikir, kita deserve keadaan baik ini, kita deserve. <laughs> Karena kita sudah go so many trials, penghinaan dan sebagainya, lalu terus kemudian kita jadi berhasil, ya, dan kita bilang, let's celebrate, kamu layak untuk mendapatkannya. And when you able to get inside that, let's say, quote-unquote, susah untuk merenungkan bahwa ini adalah pemberian Tuhan. It's far, hard for us to realize that it is actually the gift of God. Emang serba susah ya, saya orang yang di dalam kehidupannya itu dari kecil ini ya lahir dari keluarga kaya kayak nggak tahu susah dan sebagainya. Akhirnya bisa kehilangan apa ini ya daya juang, ketekunan, perseverance, fighting spirit dan sebagainya. Gitu. Akhirnya jadi manusia yang spoiled luar biasa ya. Of course it's hard let's say for a child who comes from a rich and pretty prestigious family and when they do not have this kind of drive and in the end they become spoiled. Tapi sudahlah so, jangan pikir orang yang kehidupan yang susah-susah-susah ya susah terus kemudian jadi lebih enggak ada pencobaan. Oh itu pencobaan yang lain lagi cuy. So, ya. Eh bukan berarti yang yang susah terus kemudian jadi tidak ada pencobaan ya. It doesn't mean that people who live difficult lives, there are no hardships for them. Pencobaannya apa sekali lagi ya? Yaitu, waktu dia berhasil keluar dari sana ya, waktu dia sampai kepada promised land itu ya, dia pikir, nih, my achievement, ini adalah kuasa kuasaku, ini adalah kekuatan tanganku. Because when they go through, the, through those hardships and they achieve the promised land, then they will say, this is all because of my hard work. Sekali lagi ya, susah untuk mengerti ini sebagai berkat Tuhan. So once again, it's hard for us to understand that it's actually God's grace. Makanya di sini saya waktu sudah membaca ini sebenarnya banyak digresi nih ya ini ayat-ayat ini Tuhan ngomongnya kayak nggak langsung gitu. Supaya mau ngomong apa tapi terus kemudian ada interupsi-interupsi digresi ya namanya. Ini ini penting ya saya digresi ini. Uh, saya talking tentang ayat yang itu loh saya ada kalah jengking ular dan sebagainya itu ayat, -ayat 15 ya misalnya ya. And the way God answered here in these verses are, are with digression, so it's interact. There are lots of interruptions as well. Maksudnya begini, saya ayat 14 kan sudah mengingatkan, jangan engkau tinggi hati, jangan engkau tinggi hati. Sebetulnya itu sambungannya adalah di dalam ayat 17 kan, yaitu mengatakan dalam hatimu kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Itu kalau without digression langsung ke situ kan ya. So let's say for example the the verse 14 then your heart be lifted up and it continues it God answers with the verse verse 17 mm -hmm. that beware lest you say in my heart my power and the might of my hand have gotten me this wealth. Tapi in between ada dig digression itu tadi, ada digresi digresi eh uh, lumayan panjang sehingga engkau melupakan Tuhan alammu yang membawa engkau keluar dari Mesir dari rumah perbudakan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular rengkana skala jengkingnya dan seterusnya panjang gitu intrusinya ya but the interruption between the verse 14 and 17 are quite long apa ya perlunya ini gitu and what is the use of this um satu saja saja so ya ini karena waktu kita terbatas ini ya ular-ular uh, yang ganas dan kala jengking tanah yang gersang kenapa mesti disebut ya di sini ya Let's say in verse 15, why was it mentioned about the fiery serpents and scorpions and thirsty ground? Tuhan membicarakan masalah powna Israel yang gak enak, yang di bawah itu. Ini di-include ya di dalam bagian ini. God wanted to talk about the Israel's past, which was very difficult. Memang dulu itu kamu susah, betul. Saya ada ular-ular ganas, kala jengking tanahnya juga gersang. Of course, your past life was filled with hardships. There were serpents, scorpions, and Uh, thirsty ground. Kenapa bagian ini mesti dimention oleh Tuhan? And why did God mention this part? Supaya waktu mereka masuk ke Promised Land, mereka tahu mereka bukan mereka bukan dengan kekuatan mereka mengalahkan hardship itu, tapi ini pun adalah pemberian Tuhan. So that when they go inside the Promised Land, they know that they are able to overcome those hardships by God's help. Sekali lagi ya perhatikan ya hardship itu nggak tentu membuat karakternya orang itu menjadi baik. So again, hardships does not necessarily make someone's character good. Hardship itu bisa membawa orang waktu dia berhasil overcome dia jadi congkak, so ya, jadi nggak mengakui lagi Tuhan karena itu terlalu susah sih soalnya dulu dan nggak bisa lupa. Terus kemudian waktu berhasil ya inilah kekuatan tanganku. And when someone can overcome that hardships, it can make them arrogant and say this is all because of my hand. Ini akhirnya membawa kepada one of the seven deadly sins ya yang menyerupai setan itu ya itu kecongkaan and this can lead to them having or experiencing one of the seven deadly sins which is pride. Oh, Promised Land ini bukan diberikan Tuhan. Itu cerita Eksodus ex kuno itu. Itu memori apa itu? Enggak menarik itu. Promised Land ini karena kita berjuang, kita achieve makanya kita bisa sampai ke Promised Land. Ini karena kekuatan tanganku. The fact that the promised land is a gift from God. It's just an old story of Exodus. I am able to achieve this promised land because of my own hands, of my own hard work. Oh, iya, dulu susah ada kala jengking, kala jengking, ada ular-ular ganas. Itu karena saya pintar mengalahkan kala jengking dan ular-ular ganas. Makanya akhirnya saya berhasil masuk ke promised land. There are scorpions, there are fiery serpents, but it is all because of my work that I that I'm able to overcome these obstacles. Perhatikan ya, saya kecongkakannya itu demikian luar biasa. Kalau sudah baca ya di sini, ya, kekuasaanku dan kekuatan tanganku is not even kami, saya ini bukan komunal. Aku ini. So you see the power of arrogance here, where it doesn't also, it doesn't also say that yeah it is our power, but it is my power. It is very self-centered and it also um, yeah centers on you. Kalaupun dikatakan kekuasaan kami ya yeah, sedikit lebih mendingan, itu pun tetap congkak saya. Itu pun tetap congkak karena nggak ada Tuhan di situ. Even if you even if you um, give credit to the community, it is still a form of arrogance. Apa saja yang dilupakan di sini? Ya. And what is being forgotten here? Ya, yeah. makanya di sini ada list gracious acts of God panjang sekali, degresi itu tadi ya. Tuhan list satu persatu ya. And this is why the depression happens to list the graces of God that God has given to the Israelites. Perhatikan ya, saya waktu di sini dikatakan daftar yang panjang itu ya. Lalu terus kemudian sampai kepada ayat 16 di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu supaya direndakannya hatimu dan dicobainnya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. You see here it continues in the first verse 16 with who fed you in the wilderness with manna that your fathers did not know that he might humble you and test you to do you good in the end. Tuhan itu pada akhirnya rindu ingin berbuat baik kepada umatnya kan dikatakan seperti itu ya God longs to do good for his people tapi untuk sampai ke sini itu perlu perendahan ya perlu di perlu di tested ya perlu dicobai atau diuji but to reach that point you need to be humbled you need to be tested ada orang yang nggak suka ya dengan perendahan Tuhan. Mereka langsung, langsung aja dong berbuat baik kepada saya. Gak usah pakai muter-muter kayak begini. Ngapain masih ada humbling experience lah, testing dan sebagainya. Langsung saja toh, kalau memang rela ya langsung kasih perbuatan baiknya mana?

then we are not able to we are not we are not strong enough to or we are not ready to receive God's grace and it can become a curse instead ingat tuh cerita orang Israel yang minta daging ya akhirnya Tuhan betul-betul kasih kan itu kan blessing kan actually kan ya tapi karena mereka maksa minta nah ini ya saat berkelimpahan itu akhirnya menjadi kutukan kan ya itu puluhan ribu orang mati pada saat itu You see here when the story of the Israelites when they were given meat by God it is also a form of blessing But they were not ready to accept that kind of blessing And you see here, it was an abundance And lots of people actually died um, Ya, yeah. gak ada yang instant so ya, Di dalam pembentukan karakter Dan itu demi kita gitu. There is nothing instant in shaping your character Dan jangan lupa so ya, Waktu umat Israel itu dibebaskan Dari Mesir ya. Mereka bukan dibebaskan Untuk terus kemudian enjoying um, A self-autonomous freedom Bukan so ya, itu freedom palsu lah itu tetapi untuk masuk kepada covenant, meaning another ikatan ya so ini. Covenant kan ikatan. Kalau mau tetap pakai istilah bondage agak salah sih istilah bondage ya. Tapi from the old bondage, from the Egyptian bondage to bondage to the Lord gitu ya. Bondage tanda kutip. Covenant lah istilah yang lebih baik ya. So it is basically to let them in to enter into a new form of covenant. Mm -hmm. Tanpa ini, so tanpa keterikatan dengan Yahweh yang ada itu sebetulnya adalah the idea of false freedom. Itu bukan true freedom, tapi false freedom sebenarnya. And without this covenant with Yahweh, then you will only experience false freedom. Hopefully ini bukan cerita sudah pergi ke Jerman gitu ya. Sudah diteken-teken di ini, di Indonesia, terus kemudian di sini. I'm enjoying my freedom now gitu. Um, um, freedom without commitment, ya. Yeah. Freedom without covenant, freedom without worship dan sebagainya gitu. Um, false freedom. Well, hopefully, this is not the purpose that you come to Germany to enjoy freedom, freedom without covenant and freedom without. Ya, um, ya yeah. yeah, oke. Tadi saya mau bahasa Inggris juga kok ya. Yang lupa ya sudah lupa gitu. Itu berarti kurang ada living memory. Enggak boleh lah <laughs> ngomong gini di mimbar ya. Saya kutip satu commentary ya, ini kalimat yang baik dari commentary. I'm going to quote from a commentary. There could be freedom from Egypt, yes, freedom from Egypt, freedom from worldly domination, but only in so far as Israel was absolutely committed to God in a covenant relationship, which totally permitted every aspect of its life. Jadi. So kalau saya terjemahkan bebas dalam bahasa Indonesia ya. Enggak ada lah freedom yang sejati itu. Kecuali ya Soe, freedom yang masuk kepada covenantal relationship dengan Yahweh. So, jadi saya kalau sudah membaca di dalam cerita Exodus ya, Tuhan tuh bukan hanya membebaskan ya, terus kemudian setelah itu terserahlah kamu di padang gurun you are on your own. Terserah kan, kehidupan mau jadi apa ya, tergantung kamu sendiri kamu mau seperti itu. oh bukan saya, bukan, bukan. God doesn't just leave us like leave us, uh, leave us, leave us by ourselves in the story. Like yeah, whatever you do in the wilderness, and what happens after that is all up to you. Because when we read in Exodus, Allah yang membebaskan the deliverer itu sekaligus adalah Allah yang mengguide, yang memimpin, yang want to be their leader in the wilderness. The same Yahweh. But our God is a God who. Delivers and also wants to guide people, wants to, yeah, wants to guide them out of Israel, kadang, uh, out of the wilderness. Kadang-kadang orang saya berpikir seperti kayak kasih karunia itu cuma untuk permulaan saja gitu. Terus kemudian kita bangun-bangun sendiri gitu ya. Ceritanya boleh dilanjutkan dengan cerita Menara Babel. eksodusnya di depan, oke. Okay. Berikutnya adalah Menara Babel. Gitu. People are oftentimes saying like the grace is only grace only happens at the beginning, what happens afterwards is all up to us, like the story of Babel. Dan itu ditandai dengan apa? Ya? Ditandai dengan ini, presumption ini ya, kecongkaan ini tadi, persis seperti yang dikatakan di sini ya, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. And this presumption is followed by this arrogance that this power is, is from my, from my, from my, from myself. Sudah perhatikan ya, gak ada Tuhan kan di sini kan, gak ada. So you see here, you cannot find God here. Semua pembicaraan tentang apa yang sedang atau telah dilakukan oleh tanganku. Gak ada pembicaraan anugerah Tuhan di sini. Gak ada, saya gak ada. It does not have any talk at all about the grace of God. It only talks about what my hands have done. Gak ada pembicaraan tentang pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Semuanya gak ada, saya bagian ini there are, there are no talks about God's loving kindness, God's mercy, God's grace, nothing. Yang ada ada the power of my hand itu yang ada. Gitu. What's present is the talk about the power of my hands. Nah inilah saya, inilah orang yang sudah keluar dari covenant sebetulnya. Itu. And this is a sign that someone has gone out of the covenant. Padahal saya, kalau sudah membaca di dalam bagian ini kan tujuan Tuhan itu apa kan? Ya? Sudah baca di ayat 18 ya. Dengan maksud apa ya? Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. To establish covenant sebetulnya. But what is the purpose that God gives us all of this? That it is, you can find it in verse 18, that he may confirm his covenant that he swore to your fathers as it is the state. Jadi sekali lagi umat Allah itu dibawa ke promised land dengan tujuan apa saya itu establish the covenant with God So again, the people, God's people are brought to the Promised Land to establish covenant with His people. What is the covenant? It's simple, that Israel belongs to Yahweh and Yahweh belongs to Israel, that's the covenant. What is this covenant? That is, the Israelites belong to Yahweh and Yahweh belongs to the Israelites. Notice here, there is a love relationship.

Sekali lagi ya, saya secara psikologis mungkin sangat bisa dimaklumi ya. Dulu dia terlalu susah soalnya, jadi wajar lah kalau dia sekarang berhasil terus jadi rada sombong kayak begini itu kita mengerti gitu ya. Oh, tapi Tuhan nggak akan mengerti saya bagian ini. I mean, we might say that yeah, psychologically it makes sense because in the past they experienced hardships and it will it's a normal reaction for them once they achieve success. Saudara Injil itu adalah narasi. But the gospel is a narration. Dan narasi itu menyatakan teologi of gift, ya. itu adalah teologi anugerah, dan ini harus selalu permit di dalam kehidupan kita. Jangan taruh narasi gospel hanya di dalam beginning, terus waktu kita sukses mendadak, narasinya jadi bukan gospel lagi, tapi narasi yang lain. Don't put this narration only the beginning and leave it when we are successful. Saya pikir nggak ada kali ya, orang yang bilang bahwa Kristus mati di atas kayu salib itu because I achieve, you achieve, you achieve something. Makanya Yesus itu kan absurd ya, saya benar-benar absurd. I don't believe that Jesus died on the cross because you you say that yeah I achieved something that's why Jesus died on the cross. Because because of my performance so that Jesus died on the cross. Itu kan gila ya, saya itu benar-benar totally crazy itu kalimat seperti itu. And because of my performance Jesus died on the cross and I think that this is kind of an insane statement. Tapi sudah perhatikan ya di dalam kehidupan orang Kristen ya. Pelan-pelan Narasi of the Gospel, ya, yeah, gift ini digeser, saya dengan cerita yang lain you see in our Christians' lives, sometimes this narration of the gospel shifts and gets replaced by something yeah, else. manusia nggak suka covenant dengan Tuhan. Manusia itu mau autonomous freedom itu tadi. Gitu. People do not like being in a covenant with God. They want to have this self-autonomous freedom. Ya, yeah, tandanya ya ini kekuasaanku dan kekuatan tanganku kerja kerasku. Ya bagaimana saya overcome kesulitan-kesulitan itu kesetiaanku dan ketidakmenyerahanku dan seterusnya dan seterusnya. It's all about yeah, my faithfulness, how I diligently work, how I persevere and stuff like that. Sky lagi ya, kalau saudara dan saya di dalam keadaan seperti ini kita krisis berarti. And we are actually in a crisis if we are feeling like this. Kalau keluarga saudara di dalam keadaan seperti ini berarti ya keluarga saudara di dalam krisis.

Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia ya, jangan kamu mulai dengan kasih karunia, kamu mengakhiri dengan yang lain gitu, bukan dengan kasih karunia lagi. Jadi bukan from grace to grace, bukan grace upon grace, tapi grace upon something else yang lain yang bukan grace. Paul says to the Galatians, do not start uh, do not start with grace and end with something else. Karena itu Injil yang palsu, itu bukan Injil yang sejati. Because that kind of thing is the fake gospel. Injil yang sejati, sudah tahu dari mana? And do you know where the, the true gospel comes nah, ada from? Pemberitaan, kasih, karunia, Tuhan. And that is the, the preaching of God's grace and God's loving kindness. Your life and my life. It, it, it semuanya adalah tentang anugerah Tuhan. Your life and my life. everything is all about God's grace. Persis seperti waktu kita perjamuan kudus kan Yesus ya. Sue? Ini kan bukan tentang our piety gitu Bukan kan Yesus Bukan tentang behaviornya kita bisa well mannered, table mannered. Makanya kita diundang ke dalam table fellowship karena table mannered. It's not about our table mannered kan ini ya. Ini tentang pemberiannya Tuhan Same thing especially happens similarly in Holy Communion. It's not about your table manners. it's not about your piety, but it's about the gift of God. So, hati -hati, ya, so waktu kita mulai lupa, ya, Melupakan Tuhan. So be careful when we start to forget about God. Menjadi tinggi hati lalu kita berkata di dalam hati kita kekuasaanku kekuatan tanganku yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. That we forget about God and we start saying it is only because of my works my hands that I am able to achieve this. Mungkin poin terakhir saya apa yang terjadi sih setelah itu gitu ya? Apa-apa sih yang terjadi kalau sudah seperti ini lalu apa sih? Maybe the last point what happens if you are experiencing or when people experience stuff like this? Apa yang terjadi kalau kita melupakan Tuhan Allah kita? What happens if if we forget the Lord our God. Yang masuk itu berhala. So. What's, what comes in is um, Idol. idols. idols. Yeah. Idolatry. Maka sudah membaca dari ayat 19 ya. Yeah. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, sujud menyembah kepadanya, And in verse 19, it is said, and if you forget the Lord your God and go after other gods and serve them and worship them. Theological vacuum itu nggak ada, so ya. Itu nonsense. Theological vacuum itu nggak pernah ada, so ya Gak ada itu. And there's no such thing as a theological vacuum. Either kita beribadah kepada Allah yang sejati atau kita menyembah berhala. Sudah itu saja pilihannya. Itu either we worship the true God, our, true, our Lord and Savior, or we worship something else. Either kita memuliakan Allah atau kita memuliakan sesuatu yang lain yang bukan Allah. Either we glorify God or we glorify something else that is not God. To be human is to worship, to glorify. Gak mungkin saudara gak glorifying itu gak mungkin saya. And to be human is to worship and to glorify. You are not able to live without worshiping or glorifying something. Saudara nggak mungkin tidak worship apa-apa, theological vacuum, omong kosong lah itu, nggak ada itu. And this talk about theological vacuum, it is nonsense. You are not able to, as a human, you are not able to not worship something. Pertanyaan itu bukan apakah saudara worship atau not worship, tapi pertanyaan itu whom you worship atau what even even ini ya lebih jelek lagi apa yang kamu sembah. The question is not If you are worshiping or not, the question is about whom, or in an even worse sense, what are you worshiping? Sekali lagi ya, saya ayat yang kita baca, ini kan ada kaitannya dengan Rente Dang Fest ini terakhir ya, terakhir terakhir. And again the verses that we have just read it talks about uh, Thanksgiving. Yeah, Thanksgiving and what connection does it actually have with Thanksgiving? Thanksgiving kan juga ada pencobaan coy. Ini musim panen, ini karena saya mengairinnya, saya yang cocok tanam, saya yang sudah ini maka saya deserve untuk pernuaan ini. Ini kan my achievement, saya yang rapi di dalam dunia agraria gitu Of course Thanksgiving you will have hardships as well. You will You'll need to cultivate you'll need to water the plants you'll need to harvest and reap the plants as well we're going to read from psalms one hundred and four um <laughs> iya benar. Um, Mas Mur, um, um, coba tayangkan ya. Bukan di bagian ini ya kayaknya dia. Eh ya ini nih. Uh, um, um, bukan dia. Ya, kayaknya foto me kita hari ini harusnya dari Mas Mur um, um, em sebentar ya. 145 sudah benar, saya enggak salah ingat kok. 14515. sudah kok create park Mas Mur sendiri. ya. Uh, Mas Mur 14515. Coba kita baca ini ya. Um, we're going straight from psalms chapter 145 verse 15 yeah the eyes of all look to you and you give them their food in due season allah yang memberikan makanan in due season in harvesting time ya. di dalam ernte fest tuhan yang memberikannya Oh sudah ya, enggak sih ada Indonesia nih oh. sebetulnya. Good, <laughs> tapi intinya itu ya saya sudah bisa melihat bahwa N Tedang Fest itu kita mengerti juga sebagai pemberian Tuhan gitu. So Thanksgiving is also to be understood that it is also a gift from God. Mari kita merayakan Injil ya saya di dalam kehidupan kita. Let us commemorate the Gospel in our lives. Ya, karena narasi Eksodus itu betul-betul membebaskan. because the narration of the exodus is truly liberating and the narration where you achieve something by your hands is something that is miserable if you have shifted away from God then let us all ask for forgiveness and Ask for God to direct us in the correct way. Pray that God may be glorified in our lives. Let us pray. I will lead us in prayer. Father in heaven, we are sorry. We forgive us, Father, when we are, when we sometimes shift away from your words, shift away from the narration, and oftentimes, Father, we make excuses, Father, when we achieve something. It is all because of our hardships in the past but father, please remind us again, father, that everything happens because it is a gift from you, that you are preparing, preparing us to enter into a new covenant, father. leave us all in your hands, father. please lead us, father, that we may be faithful to you and that we may live the narration of the gospel day by day and second by second. in jesus' name, we pray and give thanks. amen. amen.